lagi temenin Bang Davin di rumah sakit nih. Tuh, Bang Davin lagi dirawat. Ya, sakit apa Bang? Sakit perut. Abang Davin ada gangguan pencernaan, makanya dia ngeluh-ngeluh perutnya sakit. Ya, apa yang menyebabin Abang Davin sakit? Gak tahu katanya. Nah itu bisa terjadi kalau misalkan makan yang sembarangan. Terus kata dokter, Bang Davin juga kebanyakan minum susu. Nah, minum susu juga gak baik ya teman-teman, terlalu banyak. Tapi, nah kata dokter dianjurin itu sehari 400 ml. Gitu, pagi 200, sore 200 ml lagi. Gitu ya. Jadi kalau minum susu jangan banyak-banyak ya. Jaga kesehatan ya teman-teman. Biar gak sakit ya. Mana coba lihat nih infusannya nih Abang Davin. Oh no. Gimana Bang? Enak gak sakit? Gak enak. Oh. Nah, gak enak kan? Makanya besok-besok makanannya dijaga ya. Okay. Ya. Ya, jaga, oke? Okay? Janji? Janji. Gak boleh sakit lagi. Ya, apalagi gak boleh masuk rumah sakit lagi. Iya. Ya. Yuk, nah tuh makanannya udah dateng. Yuk sekarang makan dulu ya. Ya, kita makan dulu. Nih ada apa aja nih? Ada melon. Oh, ini ada buah melon. Yuk, makan. Buka Bang. Buka saya. Bubur karena pencernaannya lagi nggak bagus ya, harus makan yang lembut-lembut ya. Ya sekarang Abang makan dulu ya. Abang makannya mau disuapin apa mau makan sendiri? Mau disuapin Bunda. Oh, Abang mau disuapin. Ya udah, mau disuapin ya. Makannya harus banyak ya. Biar apa? Sembuh. Biar sembuh. Besok-besok makannya harus dijaga. Jaga. Ya. Apa lagi? Yuk, Abang lagi ya. Pinter. Huh? Ya. Enak makanannya. Kalau sakit enak kak? Enggak enak. Makanya jangan sakit lagi ya. Iya. Ya, lagi. Emang Abang kangen Mama Vino, mau ngapain? Hah? Mau mandang Vino. Tidur sama Ino, canda sama Ino. Gitu, sama apa lagi? Dan teman. Enggak. Rebutan. Enggak pernah. Abang enggak pernah berantem, temennya rebutan. Iyalah. Udah, Abang makannya habisin dulu ya. Biar cepet pulang, biar ketemu Ino lagi. Yuk, sedikit lagi nih habisnya. Udah kenyang, Bunda. Iya, satu lagi ya. Habisin udah. Udah. Hah? Udah. Satu lagi sayang ini. Ya. Pinternya. Mbak. Iya, udah.
kuat ya. Ya udah, ini Abang Davin mau istirahat. Doain Abang Davin ya, teman-teman.